Halo, kembali lagi di channel MahWatch. Untuk video kali ini, saya akan mempraktikkan cara mengganti strap pada jam tangan spinnaker yang awalnya menggunakan strap berbahan dasar kulit. Coba kita ganti dengan brand Martini, yaitu strap berbahan dasar nilon, biasa disebut Zulu strap, dengan 5 ring. Ada berwarna merah dan yang satunya orange. Oke, selanjutnya coba kita lepaskan spring bar pada jam tangan ini, yaitu dengan menggunakan alat pembuka spring bar. Oke, untuk pembelian strap brand Martini seperti Zulu atau nilon dan kulit, itu dia hanya strapnya saja, tidak termasuk spring bar. Jadi untuk kalian yang membukanya dari jam tangan, awas agar spring barnya tidak hilang. Oke, kita pasang dulu spring barnya. Seperti ini, coba dilihat agar dia pas pada sisi-sisinya. Kemudian kita ambil strap nilon Zulu strap darinya Martini, strap dilepaskan dari ringnya seperti ini, kemudian dimasukkan di atas angka 12 pada jam tangan, posisi angka 12 pada jam tangan ya, seperti ini. Coba kita lihat dari belakang, posisi kebalik. Kemudian dikaitkan seperti ini. Dan yang terakhir dimasukkan ke dalam ring duanya. Oke, seperti ini. Coba kita praktikin di pergelangan tangan saya ya. Oke, selanjutnya coba kita ganti dengan strap Zulu juga. Seperti ini. Kita cocokkan warnanya menggunakan warna merah. Cara bukanya seperti ini, bisa dilihat. Oke. Tarik kedua ring ini, kemudian tarik talinya, natunya, tarik pada bagian sisi tengah. Kemudian setelah terbuka, tarik pada bagian sisi buckle-nya seperti ini. Oke, kita ganti dengan strap warna merah Zulu 5 ring darinya Martini. Untuk posisi pemasukan strap awal, diingat di angka 12 pada jam tangan. Thank you.
Oke. Seperti ini penampakannya, bisa dilihat dengan detail pada sisi-sisinya menggunakan strap berbahan dasar nylon, yaitu Zulu Strap Ring 5. Coba kita pakai ya. Oke, itu dia penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya. Terima kasih.